Saya hormati Yang Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi seluruh pimpinan badan kuasa takbir surau Al-Amin, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, juga dilindungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sambung kembali kuliah maghrib kita, kuliah pengajian kita. Ada manfaatnya dan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang bakal kita pelajari dan kita bincangkan nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya menggunakan kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala A'malil Yasirah. 40 hadis, himpunan 40 hadis yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan tetapi ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar melimpah ruah. Dan malam ni kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini hadis yang membicarakan tentang amalan kelebihan kita melaungkan azan. An Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari summa Al-Mazini an abihi annahu akhbar. فإذا كنت في غنمك أو باديك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-8 ini membicarakan tentang suatu amalan yang mudah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita melaungkan azan ketika mana kita hendak melakukan solat. Sama ada solat itu ditunaikan secara ramai berjamaah ataupun kita nak solat seorang diri sekalipun. Solat berjamaah di surau, di masjid itu biasalah. Dah memang menjadi amalan kita, dah ada bilal khusus. Ataupun muazzin khusus yang kita lantik memang akan dilaungkan azan lah. Tapi bila mana kita solat seorang diri ataupun kita solat di tempat-tempat yang lain, kadang-kala kita ambil ringan, kita lepas pandang, kita tak melaungkan azan. Dan sedangkan perkara ini disebut oleh baginda Nabi SAW
bahkan dengan ganjaran yang begitu besar. Orang yang melaungkan azan ketika mana hendak mendirikan solat itu. Berdasarkan daripada hadis ini, tuan-tuan sekalian, daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Sa'sa'ah Al-Ansari, seterusnya Al-Madini, daripada bapa beliau, bahawa sesungguhnya beliau, iaitu si bapaknya, telah memberitahu iaitu si anaknya bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Qudri, Sayyidina Abu Sa'id Al-Qudri ini telah berkata kepada beliau, yang mana Sayyidina Abu Sa'id Qudri ini pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dia. Apa dia kata, apa kata Abu Sa'id Khudri ni, apa yang pernah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Dia kata, sesungguhnya aku melihat engkau ini amat menyukai kambing dan juga kawasan lapang untuk digunakan untuk menternak ataupun mengembala kambing itu. Dia kata dekat itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila, kata sambung dia lagi, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik, apabila engkau berada bersama dengan kambing engkau di padang lapang ataupun di tanah yang lapang, tempat menjadi gembalaan kambing engkau itu, maka kata dia, fa'adzanta bis-salah, maka hendaklah engkau melaungkan azan, melaungkan azan sewaktu engkau nak mendirikan solat. Farfa' sautaka binida, dan engkau kuatkan suara engkau. Walaupun seolah-olah dia nak bagi tahu hang ni suka kambing dan suka gembala kambing, bawa kambing masuk dalam hutan, maknanya bukan hutan lah, zaman dulu pergi tengah padang pasir, minat bawa kambing cari makan dan sebagainya. Dia minat sungguh bela kambing ni. Dan bila mana engkau duduk di kawasan yang jauh itu, kawasan lapang, engkau duduk gembala kambing tu, bila masuk waktu, maka engkau azanlah, dan azan dengan suara kuat-kuat, walaupun bukan ada orang pun, hang seorang dia nak semayang, tapi azanlah. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah memberitahu, fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin, muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Kerana sesungguhnya jin dan juga manusia dan juga apa sahaja yang yang tidak akan mendengar azan yang dikumandangkan itu sepanjang jarak suara seorang muazzin itu, melainkan mereka telah menjadi saksi bagi si muazzin itu pada hari kiamat. Maksudnya dia nak bagi tahu di sini, bila mana engkau melaungkan azan dengan kuat itu, walaupun kau duduk di tempat yang tak ada orang dan sebagainya, tapi ingatlah, apa-apa yang mendengar laungan azan itu, sama ada di kalangan jin ke, sama ada di kalangan manusia ke, apa saja sekalipun, semuanya itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan berkata Sayyidina Abu Sa'id
telah berkata bahawa saya telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang dia bagi tahu ni, apa yang dia dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Apa pengajaran tuan sekalian yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Dia nak cerita tentang apa? Kata pengarang kita, Dr. Ayat Ayub Al-Qubaisi, dia kata antara beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, yang pertamanya menunjukkan kepada kita bahawa Islam meraikan kecenderungan seseorang selagi mana kecenderungan tersebut tidak menyalahi agama Islam. Apa maksud kecenderungan? Maksudnya hobi. Islam meraikan seseorang itu hobi dia. Mungkin setiap orang tu berbeza hobi dia, tak salah. Kan? Ada orang hobi dia suka mancing. Ada orang hobi dia suka kayuh basikal. Ada orang hobi dia suka panjat gunung. Kan? Ada orang hobi dia apa? Suka masuk hutan dan sebagainya. Itu kecenderungan seseorang dan Islam meraikan kecenderungan itu, hobi seseorang itu, selagi mana asalkan apa yang dia buat itu tidak menyalahi dari sudut syarak, dari sudut perintah-perintah agama. Contohnya hadis ni menunjukkan bahawa seseorang yang minat untuk menggembala kambing di kawasan yang jauh daripada penempatan orang yang tidak yang jauh, yang ialah suka bela kambing, bawa kambing pergi tempat lapang yang jauh-jauh daripada penempatan orang dan sebagainya, dan hobi ini, kecenderungan ini tidak dihalang oleh syarak. Syarak tidak menghalang. Sekalipun kecenderungan ini mungkin akan menghalangnya daripada dia akan solat berjamaah di masjid dengan orang-orang yang lain, masyarakat yang lain. Kan, macam kita lah, kalau hobi suka hiking kan. Bila pergi hutan, masuk nak panjat gunung, mestilah ada beberapa waktu yang kita tak akan datang solat berjamaah di surau masjid. Tetapi bila kita hiking sekalipun, bila masuk hutan, bila nak semayang, ambil ni apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW, kita cubalah dengan beberapa orang kawan-kawan kita yang ada, amalkan, teruskan dengan budaya solat berjamaah. Jangan solat seorang-seorang, ajaklah sama-sama geng hiking, sama-sama yang hobi dengan kita tu. Sebab tu Islam tak larang hobi, kecenderungan seorang, asalkan kita tak langgar syarak. Maknanya jangan sampai tinggal semayang kerana nak kejar, nak buat hobi tu. Sampai pakaian pun tak menutup aurat, ikut suka apa nak pakai, tu tak boleh lah. Bukan kata hobi tu tak boleh. Apa yang kita buat bercanggah dengan syarak, bertentangan dengan perintah-perintah agama, itu yang tak boleh. Kalau kita buat itu menepati perkara itu, semayang tak tinggal, aurat jaga, pergaulan jaga, tak buat perkara maksiat, tak ambil benda-benda yang dilarang, maka tak ada masalah. Kita masuk hutan sekalipun, hobi kita hiking, katakan masuk hutan, panjat gunung, bila masuk waktunya solat, ajaklah kawan-kawan hiking kita tu solat. Sebelum solat, maka laungkanlah azan, kumandangkanlah azan. Kerana dengan kita kumandangkan azan itu, salah satu kelebihannya, apa siapa-siapa yang mendengar azan yang dilaungkan itu, sama ada di kalangan manusia maupun jin, sudah pasti ramainya jin. Jin ni merata dulu, tak kira kan.
dalam bandar ke, dalam hutan ke. Orang suka duduk kat dalam bandar je. Dalam hutan tak mau. Tapi jin tak kira. Dalam hutan pun tempat dia, dalam bandar pun tempat dia. Kan? Jadi bila kita laungkan azan itu, apa-apa yang mendengar laungan azan kita, kata Nabi SAW, ianya akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat nanti. Bahkan sudah pastinya balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, antara pengajaran yang dapat kita ambil, kata pengarang kita, ialah ganjaran seseorang muazzin yang melaungkan azan apabila masuknya waktu solat, ialah seluruh makhluk Allah yang mendengar laungan azannya akan menjadi saksi di hari akhirat nanti bahawa si muazzin itu telah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk mendirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu berita gembira bahawa orang yang melaungkan azan itu pastinya akan dianugerahkan dengan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, orang yang melaungkan azan hari ini, walaupun kita panggil Bilal, sebenarnya jawatannya itu ialah muazzin. Bilal tu nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang Nabi selalu bila azan ni, Nabi akan selalu minta Bilal ni lah untuk melaungkan azan. Kan, sebenarnya orang yang melaungkan azan itu istilah dia disebut sebagai muazzin. Tapi kita hari ini, hak orang laung azan tu, kita entam panggil Bilal. Ha, kan? Tapi tak apalah, kita dah faham. Bilal tu maksudnya orang melaungkan azan. Tapi sebenarnya, Bilal itu ialah nama sahabat Nabi SAW. Sebenarnya, Nabi SAW menyebut tentang kelebihan menjadi seorang muazzin, melaungkan azan ini cukup besar ganjarannya. Bahkan Nabi suruh berebut, berlomba-lomba untuk supaya berpeluang menjadi orang yang melaungkan azan ataupun mengumandangkan azan. Tapi di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, Bilal ni lah ataupun muazzin ni lah jawatan yang tak berapa popular, tak berapa nak berebut. Mana-mana tempat pun pergilah, biasanya muazzin ataupun Bilal ni menang tanpa bertanding, tuan-tuan. Hak yang duk berebut apa? Pengerusi, imam, mendahari. Ha, tiga ni berebut. Kan? Tapi Bilal jarang-jaranglah. Ada tempat yang berebut. Kalau cadang tu, cadang pakai jadilah. Tak ada pertandinganlah, tak ada pertandinganlah. Kira menang tanpa bertanding. Sedangkan Bilal ni lah, muazzin ni lah yang kelebihannya cukup besar, yang Nabi SAW suruh kita rebut kalau berpeluang. Bagaimana disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara kelebihan ataupun keutamaan azan dan juga menjadi seorang muazzin. Banyak disebutlah hadis-hadis Nabi, antaranya Nabi SAW menyebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alai lastahamu." Kata Nabi SAW, seandainya orang-orang mengetahui akan pahala besarnya, pahala yang terdapat pada orang yang melaungkan azan, mengumandangkan azan, maknanya muazzin, jadi muazzin,
berpeluang untuk melaungkan azan. Melaungkan azan itu melaungkan kalimah-kalimah tauhid antaranya. Melaungkan kalimah-kalimah seruan nak mengajak umat manusia mai pakat datang ke masjid untuk menunaikan solat secara berjamaah. Suatu perkara, suatu amalan yang cukup baik. Ha, sebab tu kata Nabi, kalaulah manusia ni tahu akan kelebihan besarnya pahala menjadi muazzin, melaungkan azan, menyeru orang untuk datang ke masjid ini, wasaffil awal, dan juga berada di saf-saf yang paling awal ketika nak menunaikan solat berjamaah itu. Kemudian kata Nabi, summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Kemudian mereka tidak mungkin untuk mendapatnya kecuali dengan cara diadakan undian ke atas mereka. Undian ni apa? Maksudnya pakat ramai berebutlah. Maka nak tentu siapa yang berhak, maka diundi. Maka kata Nabi SAW, lastahamu, maka berebutlah kamu untuk mendapat undian tersebut. Tapi hak ni yang kita tak berapa berebut. Kan? Macam duk saf awal pun. Tak ramai orang nak berebut. Bahkan kalau ada ruang kosong saf awal pun, kadang-kadang dia berebut pakat tak mau pergi. Kawan ni tolak kawan ni, kawan ni tolak kawan ni. Bukan nak berebut pergi duduk saf awal tu. Berebut tak nak duduk di saf awal. Allahu Akbar. Sedangkan itu yang Nabi suruh berebut. Ha, ini yang kita kata terbalik kita hari ini. Sebab tu kita kena faham. Sebab ganjarannya besar. Sedangkan amalannya mudah. Nak jadi muazzin ni tuan-tuan sekalian, tak susah. Tak mestinya mesti kena suara yang sedap, merdu, baru boleh jadi muazzin. Itu kira kelebihan kalau kita ada suara yang baik. Yang paling penting jadi muazzin ni dapat melaungkan dengan suara yang kuat. Itu je. Kalau nak dikira muazzin zaman Nabi, Bilal tu sahabat Nabi, bukannya sedap mana pun suara dia. Tapi dia seorang yang tegas, seorang yang boleh melaungkan azan dengan nyaring. Sebab tu Nabi pilih dia. Dan keikhlasan dia melaungkan azan. Oh, sebab tu jangan pula bila orang suruh kita laung azan, oh saya suara tak ada. Ha, kan? Saya tak pandai apa ni lagu-lagu ni. Tak penting. Kalau boleh lagi baiklah, sebab bila dengan lagu taranum yang enak itu dapat mengasyikkan lagi bila dilaungkan azan itu. Tapi tak semesti, bukan itu sebagai syarat. Kalau boleh berpeluang, maka rebutlah untuk menjadi muazzin itu, tuan-tuan sekalian. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, orang muazzin ni kelebihan. Malam ni kita nak puji Bilal ni. Kan, untungnya orang yang jadi Bilal ni. Salah satunya kelebihan jadi muazzin ni, Bilal ni, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, muazzin ni nanti di akhirat nanti leher dia panjang. Apa istimewa leher panjang, ustaz? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, al-mu'azzinuna atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah. Apa maksud? Kata Nabi SAW, para muazzin merupakan manusia yang panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Para ulama, antaranya Imam Nawawi dalam menafsirkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, dia kata yang dimaksudkan, ataupun ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang memberi maksud dan untuk memahami makna hadis ini. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan atwalun nasi a'naqan, leher yang panjang itu? Kata mereka, antaranya
maksud kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah ramai orang yang melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, kerana orang yang melihat ini akan memanjangkan lehernya untuk melihat apa yang mampu dicapai. Maknanya apa? Mereka, yakni para muadzin itu, memanjangkan leher mereka bagi melihat pahala-pahala yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Macam kita lah. Kan, dapat hadiah yang banyak. Oh, jadi panjanglah leher kita kan, nak tengok, oh, apa benda ni? Orang bagi apa ni banyak, ha, kan? Seolah-olah perumpamaannya begitu. Kata para ulama dalam menghuraikan ataupun mensyarahkan maksud panjangnya leher di kalangan para muazzin. Begitu juga di kalangan ahli tafsir, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 33, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya melainkan yang menyeru kepada Allah, yakni menyeru, mengesakan dan agar mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mengerjakan amal soleh sambil berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang Islam. Jadi para ulama mufassirin menafsirkan, hai, dikatakan bahawa orang-orang yang menyeru kepada perkataan yang baik itu, bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini, ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu termasuklah tidak lain dan tidak bukan, iaitu para muazzin yang saleh yang sentiasa melaungkan kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah azan yang nak menyeru manusia agar datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat-solat perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu maksudnya kelebihan menjadi muazzin. Bahkan itulah yang sepatutnya berlomba-lomba untuk direbut di kalangan kita. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-imam dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Allahumma arshidil a'immata waghfir lil muazzinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu penjamin. Apa maksud penjamin? Maknanya dia bertanggungjawab terhadap solat makmum-makmum di belakang. Nah, sebab itu bila kita solat sama dengan imam, sikit sebanyak kekurangan kita dalam solat itu dijamin oleh imam. Kan? Dan imam itu menjamin makmum-makmum yang berada di belakangnya. Sebab itu kadang-kadang bila kita solat tak sempat habis bacaan Fatihah dan sebagainya, tak apa, kita ikut imam, kerana apa, semuanya itu dijamin oleh imam. Itu kelebihan bila kita solat berjamaah. Kan? Bahkan ada mazhab yang lain tak perlu baca Fatihah pun. Kan? Tapi kita mazhab Syafi'i memang tetap kalau masih ada ruang sempat untuk kita baca Fatihah bila solat belakang imam, tetap kita kena wajib baca Fatihah. Tapi kita datang dalam keadaan kita tak sempat baca Fatihah, kan, kita solat belakang imam, maka menjadi keutamaan lebih utama untuk kita mengikut penggerakan imam, bahkan bacaan Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Nah, ini yang kata, yang Nabi kata al-imam dhamin. Imam itu penjamin dan bertanggungjawab terhadap solat makmumnya. Wal muazzinu mu'tamanun, sedangkan muazzin itu ialah orang yang dipercayai.
Dan dalam hadis ni Nabi mendoakan, Allahumma arshidil a'immata waghfilil muazzinin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para-para imam dan juga ampunilah dosa-dosa di kalangan para muazzin. Satu kemuliaan. Dua golongan ini yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu pekerjaan yang mulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sebutnya bahawa ganjarannya cukup besar orang yang menjadi muazzin ini. Antaranya lagi banyaklah kalau kita nak sebut hadis-hadis tentang kelebihan menjadi muazzin ini, tuan-tuan sekalian. Bagaimana juga yang disebut dalam hadis yang kita sebut tadi. Hadis yang lain Nabi memperincikan lagi. Setiap makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin. La yasma'u sawtahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahidalah. Bukan takat manusia, bukan takat jin, bahkan batu, pokok-pokok akan mendengar azan yang dikumandangkan itu dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bahawa si fulan ini, si hamba ini melaungkan azan itu. Jadi kemudian muazzin akan dimintakan ampun dan mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muazzinun yu'faru lahu bimaddi sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muazzin akan diampunkan dosanya sejauh jangkauan azan yang dikumandangkan. Maknanya seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya akan memohon keampunan untuknya. Sebab tu syarat nak jadi muazzin, suara yang kuat. Hari ini tak ada masalah, kita dah ada pembesar suara. Kan? Lagi jauh kita boleh dengarkan azan itu lagi baik. Sejauh mana azan itu didengari, dikumandangkan semua yang mendengar itu, bukan hanya di kalangan manusia dan jin, hatta termasuk batu, batan, pokok dan sebagainya akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, muazzin akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan solat. Walahu mislu ajrin man salla ma'ahu. Muazzin mendapat pahala seperti pahala orang yang solat bersamanya. Dia juga dapat pahala itu. Kemudian juga disebut antara kelebihan yang lain, muazzin ini bila mana kita laungkan azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salah atbara syaitanu lahu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila azan untuk solat dikumandangkan serta bila mana azan untuk solat dikumandangkan ataupun bila mana kita melaungkan azan itu, maka syaitan akan melarikan diri lintang pukang sambil terkentut-kentut. Disebutlah hadis. Maknanya takutnya syaitan itu kepada suara azan itu, mereka akan lari jauh-jauh, lintang pukang sampai terkentut-kentut, sampai tidak, sampailah mereka tak dengar lagi suara azan itu. Ini disebut kelebihan kita melaungkan azan itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam rawatan Islam, salah satunya hari ini kalaulah kita merawat suatu tempat itu yang dirasakan ada gangguan daripada makhluk halus, jin dan sebagainya, rumah tu ada ialah gangguan makhluk halus, syaitan dan sebagainya, salah satunya rawatan yang dibuat, yang apa ni, yang
yang disarankan untuk lakukan ialah kita laungkan azan, kumandangkan azan di tempat itu. Kenapa? Mengambil ni apa yang Nabi SAW, kalau ada syaitan di situ, bila dia dengar azan, confirm dia akan lari lintang pukang sampai tak dengar suara azan tu. Lari, disebutlah ni, lari sampai walahu duratun, sampai terkentut-kentut. Kan, macam mana kita kena kejar dengan anjing, macam tu lah. Tak fikir apa dah, kikir nak lari je. Kan, nak selamatkan diri je. Kan, jadi begitu antara kelebihan-kelebihan melaungkan azan ataupun menjadi muazzin ini. Dan yang antara yang lainnya juga disebut bahawa muazzin ini, orang yang jadi muazzin ini akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bagaimana juga disebut dalam hadis Nabi, ya'jabu rabbukum min ra'in ghanamin fi ra'sin syatiyatin bijabalin yu'adzinu bis salatin wa yusalli fayaqulullahu azza wa jalla unzuru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu salat yaqafu minni faqad ghafartu li'abdi wa adkhaltuhu aljannah. Kata Nabi SAW, Allah, maksudnya Tuhanmu, takjub kepada seseorang penggembala kambing di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk salat, lalu dia salat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah hamba-Ku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamat untuk salat. Dia takut kepada-Ku. Aku telah mengampunkan hamba-Ku dan memasuknya ke dalam syurga. Bila maksudnya Allah mengatakan lihatlah kepada hamba-Ku ini, maknanya Nabi Allah tujukan kepada para malaikat, menunjukkan Allah memuliakan, takjubnya Allah ke atas orang yang melaungkan azan itu, walaupun duduk dalam hutan, tetapi bila nak solat tetap mengumandangkan azan sebagaimana yang kita sebut dalam hadis tadi. Jadi itu, jadi memang banyak tuan-tuan sekalian, kalau kita nak perincikan hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan melaungkan azan dan juga menjadi sebagai seorang muazzin ini. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan sekalian, antara pengajaran yang dapat kita ambil juga daripada hadis ini, kata pengarang kita, orang yang tidak berada di dalam kawasan penempatan seperti berada dalam hutan turut juga digalakkan untuk melaungkan azan apabila waktu solat telah pun masuk, sekalipun tidak ada sebarang manusia yang akan mendirikan solat berjamaah bersamanya. Namun ganjaran melaungkan azan yang telah disebut sebelum ini akan diperolehinya di akhirat nanti. Maknanya kita duduk di mana sekalipun, dalam hutan ke, kita nak solat kat tempat mana sekalipun, nak solat berjamaah ke, solat seorang diri ke, tetap menjadi tuntutan untuk kita melaungkan azan. Hatta kalau kita nak solat qadha sekalipun, ada di kalangan para ulama mengatakan tetap sunat untuk kita mulakan dengan melaungkan azan. Kemudian kita nak solat beberapa sunat, beberapa solat qadha, cukup dengan sekali azan dan kemudian kita susuli dengan iqamah, dan setiap solat yang kita nak dirikan yang lain seterusnya dengan iqamah. Tak perlu lagi setiap solat tu dengan azan. Azan cukup memadai sekali. Bahkan tetap dituntut untuk kita melaungkan azan. Dan juga bahawa bagaimana yang disebut oleh para ulama bahawa azan ini adalah syiar Islam. Maksud apa maksud syiar Islam? Tentang benda syiar ini, benda yang perlu kita tunjuk. Benda yang perlu kita tonjolkan, benda yang perlu kita dedahkan, benda yang perlu kita bangga.
Syiar ni sebagai suatu lambang kebanggaan, kemuliaan yang mesti kita tunjuk. Dan antaranya termasuklah azan. Azan ni termasuk syiar Islam. Sebab itu azan mesti kuat. Kan? Jangan pula azan pelan-pelan. Kan? Tak, kita kuatkan azan, itulah yang dituntut. Sebab ianya ialah suatu syiar dalam Islam. Sebab tu amat malang tuan-tuan sekalian, kalaulah kita ni duduk di negara yang majoriti orang Islam, yang kita mengaku bahawa ini negara Islam, tiba-tiba ada tempat yang tak boleh nak dilaungkan azan. Kalau kita duduk di negara kafir, orang kafir, minoriti orang Islam, apalah kita mungkin boleh consider. Kan, saya pernah berada di Jerman tuan-tuan sekalian. Memang salah satu peraturan di Jerman, azan ni tak boleh secara terbuka. Surau tempat saya pergi semayang memang tak dengar azan. Sebab apa? Speaker dia kena bubuh dalam, tala ke dalam. Dia tak boleh tala luar. Luar surau. Sebab peraturan negara dia macam tu, takut mengganggu orang lain. Tak apalah, dia negara kafir, negara yang minoriti orang Islam. Kan? Tapi negara kita, negara yang kita mengaku majoriti orang Islam, yang kita kata kita negara Islam, ada tempat, ada bantahan. Supaya jangan dilaungkan azan kuat-kuat, terutamanya azan subuh, ganggu nak tidur, kata dia. Punya kurang asam. Patutnya tak sepatut kita jangan layan lah. Sebab azan ini syiar. Bahkan di negara Thailand, tuan-tuan, saya pergi negara Thailand, tak ada masalah. Negara Thailand ni, tuan-tuan pergi di, saya banyak projek di sebelah Panggang, belah atas tu, dekat dengan Phuket, dekat dengan Krabi. Sana ramai juga orang Islam. Dia punya surau dia, dia punya speaker ni, kita surau tempat kita habis sangat, kita bubuh di luar kan. Nak lagi kuat, kita buat menara buh lagi tinggi sikit. Saya pergi satu kampung di Thailand ni, dia punya, saya pergi masuk kampung tu tuan-tuan, saya tengok wire, ada tiang elektrik macam kita kan. Lepas tu ada wire bersambung dan sedang 5-6 tiang elektrik ada corong speaker. Saya tengok, pergi pula 5-6 tiang elektrik ada corong speaker. Saya tanya yang bawa saya ustaz tu, dia kata ni speaker ni untuk apa, pengumuman ke apa ke daripada, dia kata tak, ini speaker daripada surau. Maknanya dia sambung tu, sampai kalau dia azan tu, bukan takat orang yang duduk dekat-dekat dengan surau je, satu kampung tu boleh dengar azan tu. Tu negara kafir, negara Thailand. Sampai begitu, saya kata hebat juga macam ni. Malaysia tak sampai tera ni. Habis sangat, kita buh kat menara tu je kan. Dia tak. Macam satu kampung, keliling kampung, semua dengar. Bila dia azan kan. Jadi maknanya kita nak sebut bahawa, tuan-tuan sekalian, bahawa azan ini adalah syiar. Dan bila mana syiar, dia mesti ditunjukkan. Dan mesti dikuatkan. Jadi itu yang dapat kita ambil pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan sekalian. Dah masuk azan Isyak, kita bagi laluan untuk azan dulu. Silakan. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah yang dapat kita ambil beberapa pengajaran daripada hadis yang ke 8 ini, iaitu berkaitan dengan melaungkan azan. Satu perkara yang cukup mudah sebenarnya, tetapi pahalanya bagaimana yang disebut dalam hadis ni, segala bila mana kita melaungkan azan itu, sejauh mana azan itu sampai didengari, apa-apa yang mendengari azan yang kita laungkan itu, sama ada di kalangan manusia ataupun jin, ataupun termasuklah pokok-pokok, batu dan sebagainya, semuanya itu akan menjadi saksi di hari akhirat nanti, dan akan diganjari dengan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga azan ini maknanya bukan hanya disyariatkan semata kita nak mendirikan solat secara berjamaah sahaja, tetapi juga dituntut ataupun disyariatkan untuk kita laungkan azan walaupun kita nak solat secara bersendirian, walaupun kita berada di dalam hutan dan sebagainya yang kita rasa tidak ada orang dan sebagainya, tetap menjadi keutamaan dituntut untuk kita melaungkan azan terlebih dahulu sebelum kita nak mendirikan solat itu. Jadi itulah antara kesimpulan yang dapat kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita baca. Untuk malam ni insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan teruskan lagi dengan hadis-hadis yang seterusnya yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mengharapkan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله توفيق والهداية
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya ya, boleh. Macam mana? Orang perempuan. Orang perempuan ni lebih kepada orang lelaki lah.